Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum wudhu. Sahabat muslim rahimakumullah, sebelum mengambil air wudhu, sangat dianjurkan untuk membaca doa ketika akan wudhu. Hal ini sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan airnya suci dan mensucikan, serta memohon perlindungan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Adapun lafaz doa sebelum wudhu yang benar adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a tahuran. Rabbi inni a'udzu bika min hamazatis syayadin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun. Artinya, segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan menyucikan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari godaan syaitan dan aku mohon perlindunganmu dari godaan syaitan yang akan datang. Demikianlah penjelasan mengenai doa sebelum wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.